Selamat datang kembali di Ren Reptile YouTube channel, channel yang khusus membahas seputar dunia reptil. Nah, buat kalian yang baru tahu channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol notifikasi untuk pemberitahuannya dan berlangganan secara gratis di channel ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar ular tanah. Ular ini dijuluki sebagai ranjau darat dan reputasinya sendiri sudah sangat-sangat booming di kalangan para reptiler sebagai ular yang memiliki reputasi yang sangat buruk. Nah, sebagai ular yang mematikan, apa saja keunikan dari ular tanah ini? Mari kita bahas satu per satu. Ular tanah merupakan jenis ular yang banyak ditemukan di Indonesia. Meskipun seringkali disebut sebagai ular tanah, ular jenis ini sebenarnya merupakan anggota family Europiltidae. Ular tanah juga memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dan sangat beracun, sehingga banyak orang menganggapnya sebagai hewan yang berbahaya atau danger. Ular tanah sangat perlu diwaspadai karena dapat menggigit manusia jika merasa terancam. Jadi jangan coba-coba kalian memprovokasi ular ini. Dan kenapa dihubung-hubungkan sebagai dengan ranjau darat padahal dia tidak pernah ikutan perang dunia kedua? Jadi ketika kalian misalkan lewat di suatu jalan yang sangat sepi dan di depan kalian ada ular tanah, tidak seperti ular lain yang akan menghindar ketika berhadapan dengan manusia, ular tanah akan cenderung diam. Dan ketika jarak kalian berada cukup dekat dengan ular ini, dia akan langsung refleks mematuk. Itulah makanya dia kenapa dia disebut sebagai ranjau darat. Ular tanah juga memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, biasanya hanya sekitar 20-40 cm. Namun terdapat beberapa jenis ular tanah yang dapat mencapai ukuran tubuh hingga 60 cm. Selain itu, ular tanah juga memiliki jumlah kaki yang sedikit, yaitu hanya 2 kaki. Meskipun disebut sebagai ular tanah, namun sebenarnya ular jenis ini lebih mirip dengan cacing karena tubuhnya yang pipih dan pendek alias bentet. Jadi ular ini bisa dikatakan sebagai mirip gitu ya. Mirip bukan cacing asli, tapi mirip. Ular tanah juga memiliki warna kulit yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Beberapa jenis ular tanah memiliki warna kulit yang coklat kehitaman atau keabu-abuan. Sementara yang lain memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur kulit ular tanah biasanya kasar dan bersisik. Berikutnya, kepala ular tanah memiliki struktur yang khas, yaitu pipih dan lebar. Selain itu, ular tanah juga memiliki antena pada ujung kepala yang digunakan untuk mencari mangsa. Antena tersebut sangat sensitif terhadap getaran dan dapat membantu ular tanah untuk menemukan serangga yang berada di sekitarnya. Nah, informasi selanjutnya, ular tanah adalah hewan nokturnal, yang artinya mereka lebih aktif di malam hari. Pada malam hari, ular tanah akan keluar dari sarangnya untuk mencari makanan, yaitu serangga. Terus, ular tanah juga biasanya memangsa serangga kecil seperti semut, kecoa, atau jangkrik. Jangkrik bos. Untuk berburu mangsa, ular tanah akan menggunakan antenanya yang sensitif untuk mencari serangga di sekitarnya. Setelah menemukan mangsa, ular tanah akan membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerang dengan cepat. Setelah berhasil menangkap mangsa, ular tanah akan memakannya dengan cara menelan utuh. Jadi, seperti kebanyakan reptil lain atau hewan reptil lain yang akan memakan mangsanya secara utuh. Ya, misalkan king snake atau juga ular king cobra, terus juga ada ular sanca, biasanya mereka akan menghancurkan dulu tulang-tulangnya kemudian memakannya secara utuh. Ular tanah juga sangat rentan terhadap perubahan suhu dan kelembaban lingkungan. Jika suhu lingkungan terlalu panas atau terlalu dingin, ular tanah akan sulit untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ular tanah biasanya akan mencari tempat yang lebih lembab atau lebih kering untuk mengatur suhu tubuhnya. Jadi meskipun garang, ternyata ada plus dan minusnya ya dengan ular tanah. Oke, kita langsung ke fakta berikutnya guys. Setelah memakan mangsa, ular tanah akan mencerna makanan dalam perutnya. Proses pencernaan ini dapat memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada ukuran mangsa dan kondisi lingkungan. Selama proses pencernaan, ular tanah akan melepaskan enzim pencernaan yang akan membantu mengurai makanan. Ular tanah juga memiliki kemampuan bertahan hidup yang cukup lama tanpa makanan. Meskipun ular tanah memakan serangga setiap hari, namun mereka dapat bertahan hidup selama beberapa minggu tanpa makanan. Kemampuan ini disebabkan oleh metabolisme yang lambat dan kemampuan tubuh untuk menyimpan nutrisi dalam waktu yang cukup lama. Nah, yang ini untuk kalian perhatikan ya. Jadi gigitan ular tanah itu tidak boleh dianggap remeh karena bisanya menyebabkan reaksi alergi, infeksi, dan masalah kesehatan lainnya. Pada umumnya efek gigitan ular tanah meliputi rasa sakit, pembengkakan, dan kemarahan sekitar luka gigitan.
Selanjutnya, dalam beberapa kasus, gigitan luar tanah dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Hal ini mungkin terjadi jika seseorang memiliki reaksi alergi terhadap gigitan tersebut. Atau jika infeksi berkembang di sekitar luka, gejala-gejala yang mungkin dialami meliputi kesulitan bernapas, mual, demam, dan kelemahan umum. Jadi ular tanah ini gigitannya ya, meskipun udah ada serumnya nih di kita, udah ada ya sejak awal-awal tahun kemarin sepertinya. Tetapi ini jangan disepelekan ya, jadi lebih baik menghindar gitu loh. Lebih baik menghindar dari gigitannya ketimbang ketika kalian udah kejadian, itu nantinya akan sangat fatal. Karena ketika kalian terkena gigitan itu harus cepat-cepat ditangani. So, lebih baik menghindar sih daripada beli obatnya, karena harga untuk venomnya sendiri lumayan mahal sih untuk bisa ular itu. Baiklah, itulah dia sekilas tentang ular tanah. Barangkali informasinya kalian akan ingin menambahkan gitu informasi seputar ular tanah. Silahkan klik di kolom komentar, nanti kita diskusi di situ ya seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton dan thank you for watching.